Ini dia nenek. Nenek lambai sikit nenek. Ini dah nenek dan atuk. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar anda semua di luar sana? Hari ini saya bawa anda dekat sebuah kedai dekat dalam Sendayan ni. Dia jauh ke dalam Sendayan lama. Sebuah warung yang diberi nama Warung Atuk Nenek. Kedai dia memang best. Makanan memang superb. Kita nak try. Jadi kita tengok apa yang istimewa di kedai ni. Jom bersama-sama dengan saya, Papa Bob, di Zuan Hadi Family. Senang. Atuk, berapa lama dah kedai kat sini? Kedai ni dah 3 bulan ni. 3 bulan dah. Memang sebelum ni? Sebelum ni orang sewa. Macam mana dah boleh dapat idea nama atuk nenek tu? Itulah anak-anak nak buat. Apa dia kata nak bagi, dulu dia tak nama lain. Okey. Dia pintas nama dia dulu. Lepas jalan nama dia pintas. Okey. Lepas tu, tak berapa jalan lah kan. Atau dia kata letak nama atuk nenek je lah. Itu kita buah lah nama atuk nenek. Buah lah nama atuk nenek. Tapi yang meniaga anak saya lah. Tak, macam menu-menu ni pilihan menu-menu sabut. Ni dia orang punya. Anak-anak saya pilih. Dia buat sendiri apa yang dia boleh buat. Dia buat lah. Jadi anak saya, menantu saya, dia yang pilih apa menu dia nak buat. Yang dia belakang buat lah. Yang dia boleh buat, kalau tak boleh buat tak payahlah kan. Tapi okey juga, macam sup kita dia ada 5-6 ni kari apa semua. Itulah. Utara memang atau orang utara ke? Orang isteri saya orang utara. Ada patutlah sedap. Jadi okey. 13. Alhamdulillah berjaya kat sini hari ni. Alhamdulillah lah. Kalau macam weekend tu ramai orang kan. Kalau hari biasa ada, tapi taklah ramai macam weekend ni. Betul, kedai walaupun kedai atuk ni jauh ke dalam sikit, tapi alhamdulillah peminat ramai ya. Yalah. Jadi sebab kadang-kadang dia tak fikir pasal distance lah kan. Kalau makanan dia sedap, orang tak banyak komplain, orang datang lah. Betul. Terima kasih, Atuk. Nenek ada? Nenek ada. Nenek ada sebab saya ada nampak tadi nenek. Dia sibuk kan? Sibuk. Alhamdulillah. Dia biasa sampai pukul berapa ni operasi? Sampai pukul 11.30. Daripada pukul? Pukul 7 pagi. 7 pagi sampai pukul 11.30. Jadi orang balik subuh tu dah boleh makan lah. Alhamdulillah. 6.30 dia dah buka lah. Okey. Dia untuk kereta orang masjid kan? Isteri saya kata kadang-kadang pukul 10 dah habis. Atuk kena cepat tu saya suruh. Kejut anak-anak saya ni bangun cepat. Okey Atuk, terima kasih Atuk. Terima kasih banyak eh. Okey, terima kasih. InsyaAllah. Senang ke bang nak buat ni? Sarang burung ni. Senang bang. Tak pernah buat jadi susah. Betul. Tak pernah buat jadi susah. Tak payah lagi nak luih. Tak apa senang bang. Okay, ini bahagian roti canai. Dia ada bahagian roti canai. Bahagian nasi lemak. Dan juga bahagian sup-sup. Jadi korang kalau datang sini, korang boleh pilih pelbagai menu yang disediakan. Menarik ni bang. Kita kena try . Alright. Jangan lupa like, share, subscribe. Tak apa. Okay, ni air untuk adik. Adik cuba rasa adik. Review air. Sedap tak? Alah apa ni. Sedap tak air adik? Rasa air? Memang rasa air. Okey, air sampai dulu. Macam biasa lah. Sebab itu order air dulu. Saya rasa teh tarik dia tengok. Nampak teh tarik dia?
berbuih cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya Allah. Tak dapat nak digambarkan dengan kata-kata lah kesedapan air. Alright. Jangan lupa guys, sarapan pagi di warung atuk nenek di Sedayan. Memang best. Alright. Kita tunggu makanan dia. Hari ni kita dah order nasi lemak. Ada tiga jenis, iaitu ada paru, kita ada kerang dan kita ada ayam goreng. Jadi first kali saya nak rasa nasi dia dulu. Kita nasi rasa nasi. Nasi dia dulu, nasi dia lemak ke tidak? Bismillah. Superb, superb, sedap. Okay, sambal dia, sambal dia, tengok sambal dia. Tengok merah cantik. Sambal. Sedap kan? Okay, sekarang kita nak rasa paru dia. Paru dia, tengok ni. Tengok, tengok guys. Paru dia. Paru dia cantik tak? Smart paru dia cuci. Dia hebat lah. Food. Kerang. Ini kerang. Memang best. Korang kena datang dan try kedai warung atau nenek. Memang superb. Okay, kita sambung makan. Jumpa makan semua. Okay korang, jangan lupa korang semua datang dekat warung Atuk Nenek ni. Memang best, makanan dia superb. Kita orang ada satu lagi menu tak sampai lagi, roti canai. Dan jangan lupa like, share dan subscribe. Kita bagi konten yang lebih menarik lagi di Negeri Sembilan ni. Okay, kita sama makan dulu. Ini dia roti canai sarang burung, salah satu signature kat kedai ni. Dia ada satu lagi, dia panggil martabak hemo-hemo. Itu lagi sedap. Dan kita ada roti telur. Dan ni dia kari kambing, bye. Kari kambing guys. Okay, kita nak rasa dia punya roti ni dulu. Apa kelebihan roti sarang burung kedai ni dengan kedai lain ni? Kau tengok tu. Sedapnya, lembutnya. Okey, kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Kari kambing. Roti telur. Okey tak? Tunduk sekejap. Sedang dengan telur dia. Aku rasa bukan nak kata apa. Sekejap lah. Abang-abang lah. Dia goyang guys. Goyang. Tu. Nampak lah. Perfecto. Okay. Kita sambung makan. Jangan lupa. Sarapan pagi pukul 7 sampai pukul 11. Kadang-kadang pukul 10 dah habis. Kalau orang ramai tak puas hati, kena awal lah. Kat mana? Ni, warung Atuk Nenek. Cuma dah jumpa Atuk, dah jumpa Nenek kan? Alright, sama makan balik. We sit for last. Tengok. Last. Thank you.
So, kalau korang nak sarapan pagi, boleh datang kat warung atau nenek kat Sendayan ya. Kat Jima, lama masuk dalam. Kau boleh Google ya. Warung Atuk Nenek Jima, Kampung Jima. Okey. Jangan lupa like, share dan subscribe. Sekian saja daripada kami di Zuan Habib Family. Assalamualaikum and we love you guys.